berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria Mabims baru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan Rukyatul Hilal, secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masehi. Ini sidang isbat, hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama. Berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria Mabims baru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan Rukyatul Hilal, secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masehi. Ini sidang isbat, hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.